Hai Chess, sebuah mahakarya dari permainan catur oleh Alexander Alehin versus Akiba Rubinstein dengan menciptakan langkah-langkah yang sangat indah. Alexander Alehin memegang putih memulai dengan pion E4 dan dijawab oleh Akiba Rubinstein pion E5. Kuda ke F3, kuda ke C6 dan Ruy Lopez. Gajah B5. Murphy defend pion A6. Gajah mundur ke A4. Lalu kuda ke F6. Alehin rokade. Kemudian kuda makan pion. Pion ke D4. Lalu pion B5. Gajah mundur dan pion D5. Putih pion makan pion dan hitam gajah ke E6. Selanjutnya pion C3. Gajah E7 bersiap rokade. Lalu putih mengadu kuda. Kuda menghindar ke C5 mengancam gajah dan gajah C2. Gajah ke G4 mengepin kuda dan pion H3. Gajah mundur dan menteri langsung dihindarkan. Selanjutnya kuda E6 dan putih kuda ke H2. Gajah G6 mengadu gajah dan putih mengadu. Pion F makan gajah. Dan selanjutnya kuda B3, pion G5, gajah E3 dan Akiba Rubinstein rokade. Selanjutnya kuda kembali ke F3, menteri D7 dan Alehin menteri D2 yang memberi tekanan pada pion. Jika kalian mengalami situasi seperti ini, apa yang akan kalian mainkan, kawan-kawan? Ya, Akiba Rubinstein tanpa takut menghadapi Alehin dengan benteng makan kuda. Ya, pengorbanan kualitas yang mana pion makan benteng, kuda makan pion. Ancaman Royal Fork, maka menteri E2. Benteng F8. Kuda D2. Hitam kuda bermanuver ke G6. Dan selanjutnya benteng D1. Gajah ke D6 dan putih pion F4 mengorbankan pion. Kuda makan pion mengancam menteri dan pada posisi ini putih mundurkan menteri ke F1. Kuda makan pion skak. Raja H1. Pion G4. Menteri E2. Dan menteri F5. Alexander Alehin respect terhadap Akiba Rubinstein karena setelah dia mengkalkulasi dengan kalkulasi yang sangat panjang, Alehin menyerah. Yaps, karena Alehin bukan pemain kaleng-kaleng, kawan-kawan. Dia bisa mengkalkulasi posisi seperti ini dan dia dipastikan kalah 100%. Oke, jika kita penasaran, ya misalkan langkah apa yang akan dimainkan? Misal menteri membantu pertahanan, maka menteri tetap ke H5. Kalau di sini putih menghindari seruing dari menteri hitam, raja G2 misalkan, maka tetap kuda skak, gajah makan kuda, maka kuda makan gajah skak. Raja harus ke G1 dan sebuah pengorbanan kuda skak. Ya, kalau di sini makan dengan menteri, maka menteri skak, raja bergeser menteri skak dan skakmat.
Sekian Ces video kita kali ini. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Inilah langkah-langkah cantik dari sang legendaris. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.